Kejadian ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi. Kami sudah menyita barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa kronologisnya perlu kami jelaskan bahwa korban ini adalah pelaku yang mengambil uang dari kotak amal di dalam Masjid An-Nur, ya. Sehingga pada saat dia melakukan aksinya dipergoki atau ketahuan oleh almarhum masjid. Pada saat itu diamankan dan kemudian diserahkan ke pihak keamanan. Namun karena banyak massa, sehingga terjadilah penganiayaan atau pengeroyokan itu, sehingga korban sekaligus pelaku ini meninggal dunia. Kemudian dari pemeriksaan saksi dan TKP, kami berhasil menetapkan 6 orang tersangka. Dari 6 orang ini, 5 berhasil kami proses atau kami lakukan penyidikan. Sementara 1 inisial AM, itu kami masih dalam pengejaran atau DPO. Kelima orang ini adalah inisialnya S, kemudian SU, SP, MS, AK. Ini semuanya berhasil kita tangkap dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan.